Halo Bang Renda semua, berjumpa lagi bersama saya Dani, pastinya di Ardani Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Polong Renda semua untuk mengikuti apa saja kegiatan saya pada malam hari. Tentunya di hobi saya yaitu bermain bulu tangkis. Tapi sebelum Anda menonton channel ini, like and subscribe untuk memperluas channel ini. Dan jangan lupa tekan gronom di sebelah kiri saya untuk memastikan Anda adalah orang pertama yang menerima notifikasi apabila ada channel terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum saya berangkat untuk bermain bulu tangkis, saya akan mengajak penonton semua melihat apa saja peralatan yang saya bawa pada malam hari ini. Yang pertama, pastinya di sini ada sepatu. Ini sepatu yang harus kita bawa untuk bermain bulu tangkis. Kedua, persiapkan raket sebanyak mungkin. Apabila ada yang putus, nanti bisa kita ganti. Setelah itu kita bawa baju. Apabila kita banyak keringat, pasti kita akan mencari untuk baju gantinya. Dan pastinya yang terakhir yaitu uang atau kepeng, karena kalau kita tidak membawa kepeng atau uang untuk bermain bulu tangkis, nanti yang punya gedung komen kita tidak kasih ngutang atau ngebon. Jadi sebelum kita berangkat, alangkah baiknya pastikan uang kita dulu, karena ini adalah hobi yang sangat mahal. Oke, yuk Polar Rider semua, ikuti saya di kegiatan pada malam hari ini, yaitu bermain bulu tangkis. Dadah, see you. Bobor bak gedung bulu tangkis pemenang.